bapakku lo telepon. Katanya tetanggaku itu baru ada yang pulang, habis disiksa sama majikannya di Malaysia. Sampai nggak bisa jalan, terus mukanya itu rusak sebelah. Lah bapakku itu takut nih aku kayak gitu. Lah terus, kamu disuruh pulang? Ya iyalah yang, tapi aku nggak mau sih. Ye, memangnya kamu nggak takut disiksa? Lah kalau aku takut loh, ngapain aku ada di sini? Tapi kalau misalnya bapakku tetap maksa aku pulang, ya wes, aku tetap cita-citaku ke kamu ya, Yayang ya. Memangnya jadi TKW itu cita-citamu? Mentang-mentang sebutannya pahlawan devisa, ta? Terus kamu berharap dihargai sama negara, iyo? Cita-citaku itu, kalau misalnya aku nanti mati tuh, aku itu udah melakukan sesuatu buat orang lain. Ngono loh, Yang. Ya wes lah, ayo makan malam yuk, dinner, kolesek mancang. Bantu kok. Eh, Mas Gandhi telat. Jangan cari-cari aku lagi ya, Mas. Lagian Mas Gandhi itu bukan siapa-siapa aku. Dan harusnya aku udah tahu itu dari dulu. Wes tak balik. Kerja. Gar.
Yusam, Hatim Ho. Rồi à, Hatim Ho. Cho lá. Bye bye, Sai Jun. Không có tờ. Loh, kok sampai belakangan? Bukannya tadi jalan duluan? Iya, toko majikanku dulu. Sekarang mau balik toko lagi? Enggak, boleh. Sai Jun itu nakal banget, bandel, jahil lagi. Tapi dia lucu. Ya namanya juga anak-anak. Daripada si bye-bye, dia gak pernah ngomong loh. Jarene mulai. Mayan, 你做乜嘢啊？ Hey, yes, 先生， 以为先生喺公司。 我今日觉得好唔舒服，所以提早翻嚟啦。系啊，系啊。 Ki apa ta? Tak bisa beli sepatu baru apa? Gak bisa duduk lawang saya ta. Oh nesu. Wes ta, sepatu elek kayak mana buat? Kamu mau kerjaan gak? Itu loh, lagi dia nyari buat temenin kakek-kakek jalan kaki tiap pagi karo sore. Gelem ra? Kakek-kakek apa asu? Dong boy, aku kayak serius. Kalau kue ragelum ya tak cari yang lain aja. Pi. Emangnya kamu tak berapa persen? Persenan apa tuh? Lah kamu kan masih butuh uang, kan bayari pacarmu itu loh. Ngawur kue. Pi. Ah, baru tak omongi. Ya Pi. Gendong. Aku di sini sayang. Ngapain kamu di sini? Iki loh, aku nawarin Sekar kerjaan. Kan dia juga butuh duit. Ayo toh. Kamu kan harus pulang. Iya, iya. Saya yuk, Kak. Aku kan habis di sini, ya, Bu. Pikirkan, ya. Tempe gorengnya ada, Mbak. Om, bayar, Om. Ya, 20. Mbaknya ada acara nggak? Ada acara nggak? Nggak ada. Kayak gitu shoppingnya saya cari. Siapa tahu cari. Nasi rawonnya satu ya? Oke. Okay. Tuti. Ya. Ada pesan tuh? Siapa tuh? Mas Gandhi. Pasti tentang Sekar.就算人哋笑你，你都冇同人打，你又瘦又细粒，你实打输噶嘛？
我只是同个女仔打啫嘛。你仲成日同妈人讲大话添？系我咗弟弟，我冇带杀佢。跟你住咩嘢？kamu kok bandel? Baby, tonight you bring me until home ya? Okay, but let's look at one shop first. Okay. This one. Ligo. This one. Sorry. 你覺得好冇 ？OK， 好啊。幾多錢？350蚊。嚟多 ，Mr. Gun。Yes, baby。Apa malam-malam? Informasi kamu tentang bar kemarin dulu itu, kamu bilang kita cuma nemenin tamu minum aja. Kamu nggak bilang kalau tamu berat bawa kita check in. Ya kan kamu bisa nolak. Lagian kan cuma ngantarin tamu ngombe aja untuk duit kok. Aku juga cuma denger-denger aja. Tadi wingi sudah check in nggak? Tapi aku nggak dapat banyak. Jadi karepmu iku apa? Nek apa entuk duwe akeh kudu gelem lakoni opae. Salah. Herek. Sing ngerti aku punya rencana kebar kemarin dulu kan cuma kamu. Kok Mas Gandhi tahu? Ya maaf Sekar, habis dia nanya-nanya terus, ya aku kelepasan. Oh, dasmu ya, Tot. Lagian tak pikir kamu tuh gak bakal senekat itu nyari duitnya. Jadi si Mas Gandhi tuh gak bakal nemuin kamu di sana. Ya aku gak ngerti. Gak ngerti piye, Tot? Untung gak takkan dani kon om aku nang di. Dasar gak setiap kawan kon. Heh, Sekar, Mas Gandhi ngono iku soal dia peduli kalau kon KB ku peduli. Jancuk. Enggak ada temen-temen yang mandi itu, kan? Lemeng, kela. Jauh lah. Kowe kudu budal nang BLKTKW. Surat panggilannya wis tekan. Aku enggak pernah daftar ya, Pak. Bapak sing daftarno. Pokoke kowe kudu budal nang Hong Kong, golek ana adikmu sadurunge kambing-kambing iki matek kabeh. Hey, 你做乜嘢啊？講
Pacar Mundi kerja. Wes entuk kerjaan. Wes jerene pacar Mundi. Wes tulung ulang nang kene. Golek pacar dong. Masuk golek duit terus. Emangnya ada yang mau sama kita? Maksudmu? Yo, emangnya ada yang mau sama TKW? Pembantu. Pertama, Amar iku pacarku si nomor telu lho. Saya Jun. Masih ada yang mau sama kita. Kedua, memangnya apa yang salah sama kita? Kamu malu ya jadi TKW? Babu. Ya apalah, kamu malu. Memangnya kerjaan ini nggak baik, nggak halal. Kamu tahu nggak artinya pahlawan devisa? Pahlawan devisa apa toh? Itu kan cuma sebutan orang-orang Indonesia aja buat kita. Orang-orang asik namain kita macem-macem. Kayak mereka yang paling tahu artinya. Mereka berkuar-kuar tentang kita. Saya Jun. Tapi ya nggak lakunya apa-apa Jun. Selain makan duit kita yang kita kasih ke negara. Ya lewat devisa itu tadi. Kamu ngomong keras gini ke aku itu percuma. Ngomong nggak sama orang-orang yang kamu bilang cuma bisa kuar-kuar tadi. Paling nggak harus dari kamunya dulu. Diyakinkan. Kalau yang kamu kerjain ini nggak lebih rendah kok dari kerjaan yang lain. Wai-wai. Hei, Sai Jun. Kok kita jadi ngomong serius gini ya? Jadi gimana masalah tadi? Masalah cari pacar. Aku lagi cari yang lain. Yang lain apa? Yang lain apa tuh? Yang lain apa? Apa sih? Loh, yang tadi kamu omongin itu loh. Tadi yang mana? Alah, ya wis lah, yuk. Kamu sudah telat 3 hari. Berarti bulan ini ditambahkan dengan denda 3 hari. Jumlahnya $1.500. Gaji minimum yang berlaku setelah bulan Juli 2008 adalah Hongkong dolar 3.580. Itu kurang lebih setara dengan 4-5 juta di Indonesia. Pembayaran gaji dapat berupa cek, uang tunai, atau langsung ditransfer ke rekening kalian masing-masing. Bu, nasi goreng Bu. Evin. Gua duluan ya, Mas. Hei, Mas Gandhi. Hai, Sar. Mas, udah kenal Mayang belum sih? Belum. Baru di sini? Baru 3 bulan, Mas. Ke warung ini juga baru 2 kali. Oh, iya. Saya Gandhi. Mayang. Mas, aku tak kasih dulu ya. Mas Gandhi, tadi malam Sekar nemuin aku lagi. Oh ya? Kamu udah tahu tuh di mana sekarang Sekar tinggal? Sari. Mas Gandhi ku sopo? Oh, Mas Gandhi. Dia bisa dibilang bapak para TKW di Hong Kong.
dia sering ngadain acara hiburan maupun yang lebih serius, kayak pembinaan gitu. Mas Gandhi itu kerja di konsulat. Tapi karena sering nongkrong di warung Bude, jadi deket deh sama kita-kita dan peduli sama cerita-cerita kita. Pokoknya akrab. Dulu Mas Gandhi punya istri, terus cerai. Kayaknya istrinya cemburu deh sama para TKW yang deket sama Mas Gandhi. Nek Sekar, saya yang mau ngomong itu siapa? Oh, Sekar. Dia TKW juga. Udah hampir setahun ini nih, dia ngilang. Dengar-dengar sih dia terlibat utang. Kontrak kerjanya udah habis, mau ninggalin Hongkong juga nggak bisa. Tempat dia minjem duit itu megang nomor paspornya dia. Jadi bisa dibilang dia itu udah masuk daftar cekal. Nggak bisa ninggalin Hongkong. Sekarang berita tentang dia tuh simpang siur. Itu pelajaran buat kamu. Mumpung kamu tuh masih baru di sini, jangan terlalu tergiur deh sama kemewahan. Apalagi kan memang peraturannya 7 bulan pertama kita nggak gajian dulu. Hei, kenapa kamu? Deg-degan iki lho. Lelah kok deg-degan. Ini kan pertama kalinya aku pulang. Aku dengar situasinya di bandara serem. Ben, TKI kok awak dhewe ngene iki sering dadi inceran nang terminal papat ya, Mbak ya. Yo, makanya semua uangku tak kirim langsung ke kampung. Jadi pulang bawa uang sedikit aja di tas. Bagus itu. Pancen kudu koyo ngono ya kan? Biasane ngono kabeh. Terus apa lagi yang harus aku tahu? Sik, sing paling penting. Sik. Ngono ya. Nek kono saka bandara, loon papan pengumuman sing gedhe iku. Pocon. Nek ana tulisane delayet iku artine budale sik engko. Oh. Nek ana tulisane cacelet iku sampean gak sido budal. Oh. Balik rene maneh. Iyo jebule kowe pinter bahasa Inggris lho. Iya, dandanan koyo ngene, gak iso bahasa Inggris ya rugi. Wis kena gilera lho. Like you, thank you Dewi. I like your hair. And obviously you have beautiful eyes. Hei, Tuti. Hai. Hei, Sari. Hai. Kondi. Kondi. Oma. Sorry, I have to go. Biasa ngamar. Hey, I'm meeting you with Fang Fang Gong Tai La. So you don't think you're crazy. They try I'm sai cho la la. Tan hai lo pan. You're not saying they sai tai ngai him. You go on all be yan lai cho. Wo kam pao you chap lap kra. Choye. Choye. Hey, 你快去被同我家族的同我搬走啊！
你走啦，我哋唔请得你噶，犯法噶，走啦。Saya mau kirim uang ke Indonesia 3.000 Hongkong dolar pakai Firecash ya, biar nanti ngambilnya bisa pakai KTP dan PIN. Boleh minta KTP Hongkong dan nama penerima dananya? Ini bukti pengiriman dan PIN untuk pengambilan dana di Indonesia ya, Mbak ya. Silakan tanda tangan di sini. Bisa diterima saat ini juga kan, Mbak? Iya. Hey, why are you here? I've been looking all over for you. You're supposed to take me shopping today. Okay, let's go. But I not buy you anything today. I send money my dad. What? You're supposed to buy me clothes. Hey, I buy money for you. My dad more important. So you're trying to say that I'm not important? No. You wrong, Amar. So whenever you say you love me, that's a bunch of bullshit, right? No. Please. I love... I love you. You know, you lie too much. And plus, I don't believe you anymore. Please. I'm not lying. Please. Don't be angry with me. You know, you lie too much. You're sick in the head. Kartmu lah. Mas Gandhi. Ada apa, Mayang? Aku boleh bicara sebentar? Boleh. Kenapa? Tapi jangan di sini. Iya. Ayo. Jadi Sekar adik kamu? Aku kerja di sini ya, supaya bisa nyari Sekar. Iya. Lalu selama kamu di sini 3 bulan, apa yang udah kamu lakukan? Kita sini dulu ya. Banyak, Mas. Berapa kali aku datang ke apartemen tempatin dulu kerja. Karena ketemu sama dia, tapi yang nggak berhasil. Iya. Lalu Sari tahu? Baru sekarang, Mas, aku berani cerita ke Mas Gandhi. Kata Sari, Mas Gandhi sudah seperti bapak buat para TKW di sini. Jadi kupikir Mas Gandhi pasti kenal Sekar. Semua orang kenal dengan Sekar, Mayang. Dan semua juga nyari dia. Penting banget ya Sekar itu. Saya nggak ngerti maksud kamu. Pamit, Mas. Mayang, kamu udah punya handphone belum? Kamu minta antar Sari sana, kamu beli HP lalu isi kartunya. Ya? Dari situ kita bisa kontek-kontekan. Sementara saya dan teman-teman di sini akan terus cari Sekar. Mas, kanca-kancaku sing liane gak perlu ngerti loh. Nek aku iki mbayune Sekar. Kenapa? Parang, Mas. Mayang! Kalau kamu percaya dengan saya, kamu juga harus percaya dengan anak-anak saya. Itu lagi, Ti. Terserah kamu, Gus. Aku capek.
Hei. Kok lagi gak mau diganggu? Berantem terus. Biarin. Rokoti. Tik. Jadi, tawaran kerjaan temen nih kakek-kakek itu loh. Masih ada enggak? Brengsek kamu. Aku lagi kayak gini mau tanya-tanya kerjaan. Lah, kamu tuh tiap hari kayak gini loh. Berantem bisu baean, berantem bisu baean lagi, berantem lagi. Ah, bosen aku deh. Dek, ayolah. Ya udah, besok kita coba ke sana aja. Gitu dong. Cus senyum-senyum. Makasih ya, Dek. Hele kamu kalau berantem gitu. Ya podo. Lala. Wih, mau hak gue kopi nek ah. Hei, tiusan lah. Nah, tiusan. Oh, kamu lihat dia, kamu lihat anak-anak, kamu lihat dia juga. Kamu hari ini ada yang berjumpa dengan dia? Hmm. Hmm. Jadi, kamu harus berjumpa dengan dia. Hmm. 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 你夾份菜俾佢啦。拜拜。拜拜。 Hey, kamu mau cari HP yang kayak apa? Mas Gandhi udah hubungi kamu ya? Ayo masuk. Hey. Eh. Apa? Oh, enggak saya tak omong no. Kenapa? Kakak tuh. Mayang. Iya. Golek kon. Kon apa maca ta? Mayang. Di sini. Aduh, iya. Golek kon. Aneh banget. Apa sih sing aneh? Wong Mbak Yuni golek ya adike kok aneh. Kalau Mayang tuh aneh. Kenapa harus berantem segala? Nanti kalau ibumu tahu kamu mesti dimarahi. Habis marahi kamu, nyonya mesti marahi aku. Gak ngerti apa? Berapa kali harus tak kasih tahu, ha? Hei, kamu ngomong kayak apa juga dia mana ngerti. Ya kamu yang lebih jago ngomong kanton, kasih tahu. Sejun, mayang lole takau, yen wateng chen woy, pele mama lau. Aku sayap kok kodai, kodai tau hao, ngetan saya kodai ya. Oh, dia tuh kesel. Karena dia kecil, jadi dia suka diremehin sama teman-temannya. Ngono loh, Mayang. Bilang lo sama Sejun Sar, gak ada gunanya marah sama orang-orang yang suka ngeremehin kita. Dia harus belajar nerima kalau dia punya kekurangan. Dia harus belajar nerima dari sekarang. Atau dia bakal tumbuh besar dalam frustrasi. Dan itu gak enak. Mayang wa leyateng yu chip so yinsat leikam salap lo tumoyong. Yuko le chip so to yinsat leilisay toyoy hoy sam.
好啦。有冇肉油米？哦，肉油嗰度。唔該曬。廣東話我講得咁閪激幾好。Kita pernah ketemu kan? Kamu dari Indonesia? Nggak kelihatan ya. Kita pernah ketemu di mana? Di warung Bude. Terus ngobrol? Enggak sih, kita cuma pemesan aja waktu itu. Nggak inget ya? Aku kerja di sini. Kamu mau kemana sebenarnya? Aku mau sekalian pulang. Dekat dari sini? Enggak juga sih. Lah terus ngapain lewat sini? Ya wis, aku tak masuk duluan. Aku boleh tahu nama kamu? Namaku Vincent. Mayang. Nama kamu banyak disebut di warung Bude. Kamu kakek Sekar ya? Perlu Tama, semua orang tahu, semua temen pula, Vincent lah. Vincent? Ya siapalah, gaya apa sih mas? Pertanyaannya adalah, seberapa penting buat kamu untuk bisa menemukan Sekar kembali? Ya tapi kan nggak perlu sampai mas. Dengar dulu. Sebelum kamu datang ke sini dan tanpa kehadiranmu pun di sini, kita semua akan tetap mencari Sekar untuk membantu dia. Tapi kan aku udah bilang, nggak perlu ada yang tahu nih aku ini Mbak Yune. Mayang, kalau Sekar tahu kakaknya yang mencari, itu akan mancing dia untuk keluar. Mas Gandhi nggak tahu sih, kayak apa hubungan aku sama Sekar. Dengan sikap kamu seperti ini, saya tahu kok. Mayang, kita ke warung Bude dulu yuk. Gak wes. Aku mau jemput anak majikanku dulu. Mayang, kamu masih ingin ketemu dengan Sekar, kan? Iya, kan? Kamu gak bisa bersikap seperti ini terus. Marah, bingung. Harus tenang, Mayang. Harus tenang. Mayang. Mayang. Mas. Mas Gandhi mau tahu yang sebenarnya. Aku bahkan gak tahu apa aku mau Sekar kembali atau enggak. Ayah. Tau sih nancau. Mau nyiking pecule ya? Ayah. Ika ya kaya sama Fah, nah. Ayah. Singgung kali tau. Mau jawab panggil. Tung chân thì ấy, tôi cho về ngồi xuống xe à? Hào hào ạ. Tôi chạy, bye bye.
Rasanya udah bertahun-tahun ya Mas Gandhi gak kesini. Iya, yeah, iya. Yeah. Vince, jadi lu udah kenal sama kakaknya Sekar? Mayang maksudnya? Iya, yeah, Mayang. Itu juga gak sengaja sih, Mas. Lagi pula juga saya gak punya niat macam-macam sama dia. Vince, gua gak nuduh lu punya maksud apa-apa. Gua gak pernah kan punya pikiran negatif sama lo. Justru lo yang sering punya pikiran negatif ke gue. Pernah ya sih, Mas. Tapi gak sering kan? Kita makan. Yuk. Vincent. Dia itu dulu sahabatnya Mas Gandhi. Biarpun mereka tuh cara pekerjaan beda banget. Vincent pedagang, beli barang di sini, dijual ke Indonesia. Sampai adikmu minjem uang ke Mas Gandhi, dan Mas Gandhi nggak ngasih. Sejak itu Sekar mulai ngilang. Ngaku nih peduli sama semua TKW. Kok giliran ada satu doang yang susah? Mas Gandhi nggak mau bantu. Itu kata-kata Vincent waktu berantem sama Mas Gandhi di warung. Aku ada di situ kok. Ya gitu deh kira-kira. Semua gara-gara Sekar. Maksudmu? Kamu gak suka ya sama adikmu sendiri? Iki. Mayang. Dok. Dok. Iki wis katene peteng lho. Ayo mulai saiki. Kanca-kancamu kabeh wis padha mulai. Ayo. Ya. Bapak, Wais mari ngecat oma aku. Wais? Kalau gitu, nanti aja aku pulangnya. Kalau bapak udah tidur. Ngejete sing apik, Mas. Awas lho nek ana sing kelewatan. Nggih, Pak. Pak, Mayang kerja dulu. Bareng, Bu. Iya, hati-hati. Pirang-pirang tahun kerja nang kebun tebu gak ono hasilnya. Sejene ampek Sekar. Baru beberapa bulan kerja sudah bisa bikin rumahku bagus. Aku iso tuku kulkas, kredit sepeda motor, ternak kambing. Bener gak, Mas? Iya, Pak. Lego sen hao, chao fa hao fa. Om, so choi kin to le to kao. 지도란 매연 대리마가시. 왜? 이야, 이니 마양. 빈센. 빈센. Kamu tuh HP-ku dari mana? Wow,
多谢先生。嗱，我折嘅，我飞得好远啊。Hai, Mayang. Sekarang semua orang tahu nomor HP-ku. Oke, aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau yang aku tahu itu bisa ganggu kamu. Jadi kita ketemuan, kamu cuma mau ngomong kayak gitu? Ya enggak lah, aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Ngobrol apa? Ngobrol tentang Sekar. Aku tuh pengen bantuin kamu untuk nemuin adik kamu. Dan aku udah ngobrol banyak loh sama Mas Gandhi. Lah terus, Mas Gandhi mau nebus rasa bersalah? Yo. Atau jangan-jangan kamu juga ngerasa bersalah? Kalian asik berantem berdua sementara Sekar makin gak jelas nasibnya. Kamu udah denger banyak kan ya? Di sini semua orang seneng banget yang rasanya orang lain. Heran aku. Ya tapi gak seburuk yang kau bayangkan, Mayang. Kita tuh ada di negeri orang sekarang. Dan yang paling penting buat kita adalah orang Indonesia itu sendiri. Kenapa bukan kamu yang bantu Sekar waktu itu? Malah nyalahin Mas Gandhi. Yowes, aku tak balik dulu. Mau apa lagi kamu? Aku mau sekalian pulang. Bukannya rumah kamu nggak lewat sini? Sekar gak pernah hubungin aku. Dan dia gak pernah cerita apa-apa ke aku. Justru aku tahu kabar tentang dia itu dari orang lain. Bukan aku gak pengen bantuin dia ya. Emangnya, kalau waktu itu Sekar pinjem ke kamu, kamu bakal ngasih? Aku nggak tahu juga. Tapi aku dari kecil selalu udah diajarin, kalau aku mau sesuatu, aku harus usaha. Harus kerja keras. Bukan ngutang sama orang lain, Mayang. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi kerja, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menembus jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Di sini ya. Iya. Pak, senyum dah. Oh, kamu suka marah-marah sama aku juga, Mas. Iya, udah sini. Bos. Apa sih? Masih berani kamu di sini?
Emang kan harus duit-duit, Gus? Kok berani ngajak pacarmu ini jalan-jalan? Mas kerja? Hah? Jangan salah ngomong kamu ya? Semelo pelok, kon. Semelo pelok, kon. Gus, coba nengah ya, kon. Kapan harus bayar? Utangmu siapa ya? Bayar lah utang. Gus. Duh, yuk, Gus. Gus. Hah? Ngomong lah, kon, Gus. Ayo, Gus. Jaya, ya, kon. Ngadepin orang cemburuan kayak gini. Siapa yang cemburuan? Kamu aja yang gak tahu aku segila ini. Awas, kon, Gus, ya. Nemre-nemre tak pedes, kon. Cuk. Luka dulu, kan. Gak iso lah. Kan belum bayar utangnya. Itu Tuti. Kita pernah ketemu di warung Bude. Dulu dia tuh pernah kerja satu apartemen sama Sekar. Tuti! Ma. Sari, Pandi. Ono apa sih? Biasa, masalah cinta gitu loh. Wes tau jeng gondo ae. Tut, kenal no, ki Mayang. Mayang. Tuti. No. Mayang. Ya, tunggu saya rame-rame. Terakhir kali dia nemenin tamu di bar buat cari duit. Sekar? Iya. Bar? Bar apa? Ada. Agak jauh dari sini. Informasi tentang bar itu datangnya dari aku. Aku juga gak sengaja taunya. Tapi aku gak nyongko Sekarnya mau. Tanya Mas Gandhi kalau gak percaya. Ya maaf, aku gak bermaksud dirumusin temen. Di mana bar itu? Kamu gak boleh kesana sendirian. Bahaya, kamu bisa disangka yang bukan-bukan loh. Kamu mau nemenin aku? Gak wani aku. Kamu tuh... Jangan aku. Kamu mending minta temenin Mas Gandhi kalau mau. Menu. Besok, sibuk aku. Boleh kok. Kenapa bukan Mayang sendiri yang ngomong? Nggak tahu nih. Iku loh. Oke. Jadi, kapan rencananya? Sisa utang kamu $15,700. Sejak pertama kali saya ketemu dengan Sekar, saya belum pernah lihat dia lagi di bar yang sama. Jadi kamu nanti jangan kecewa kalau nggak ketemu dia di sana ya. Aku tahu. Mas, kok ada dia sih? Saya yang ngajak, biar aman. Nari dia. Biar semua cepat selesai. Capek aku. Ajalah. Sepertinya nggak mungkin sekarang ada di sini. Itu sekarang. Bukan. Itu bukan Sekar.
Itu Sekar, Mayang. Mas. Itu Sekar. Sekar. What's this? Who is this? Oh, kemana Sekar? Sekar! Sekar! Bentar lagi Mas Gani datang kok. Gagal. Ibu, apa kabar? Belum. Sabar ya, Bu. Bu, Ibu jangan nangis. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita di sini semua harus membantu Sekar. Tadinya saya berencana untuk langsung menyerang super kredit itu. Tapi nggak mungkin kan? Karena mereka adalah lembaga yang legal. Saya yakin, banyak di antara kita di sini yang mengalami masalah dengan super kredit itu. Ada yang mau share? Supaya kita sama-sama bisa memecahkan masalahnya. Ya, kamu? 3 tahun yang lalu, sampai saya terpaksa menjual sawah yang sudah saya berikan ke Bapak. Ada lagi? Saya, Mas. Saya juga. Tadinya saya mau balik aja ke kampung. Tapi karena nomor paspor dipegang mereka, saya nggak berani pulang. Terus kerja aja serabutan. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Saya masih terlibat hutang dengan super kredit. Sampai sekarang, Mas. Besar ya, Ti? Bahkan saya belum pernah menyetor untuk membayarnya. Ya, Ti, kamu tahu bunga di sana itu besar sekali. Semakin kamu lama menunda pembayaran kamu, semakin besar hutang kamu. Alah! Duit pun tak gaya, Gusto. Ya, apapun yang pernah aku bilang ke kamu tentang Agus, itu buat kebaikanmu, Yat. Bukan karena aku sebel kamu itu pacaran sama dia. Tapi karena aku tuh tahu Agus, Yat. Dia itu cuma bakal bikin kamu menderita, tok. Ngerti kan? Yati, jangan menunda terlalu lama pembayaran kamu. Kita di sini semua nggak ingin masalahnya berlalu terlarut sama seperti Sekar.
边个嚟咋？点解你唔听电话仔？你男朋友啊？有个客人揾你哋啊！揾边个 ？Myron。人客咩名 ？Vincent。Bapak memperlakukan kami beda. Aku ini dianggap gagal terus. Nilaiku di sekolah juga nggak pernah bagus.Tampangku gak bikin lelaki pada naksir. Bedalah sama Sekar. Dia cantik, dia pinter. Apalagi terus dia kerja di Hong Kong. Bisa rutin ngirimi bapak uang. Ya aku makin diremehin sama bapak, sama tetangga-tetangga. Itu sebabnya hubungan kamu sama Sekar kurang baik ya? Aku iri sama dia.Dia selalu diistimewakan. Benci aku sama dia. Tapi tadi malam, ngelihat dia rela ngelakuin apa aja demi uang, aku langsung ngebayang gimana perasaan bapak, perasaan ibu.Kalau tahu Sekar kerja begituan. Kalau perasaan kamu sendiri bagaimana? Hancur. Sekarang semua nyariin kamu. Semua mikirin kamu, Kar. Tapi kamu gak bilang kan kalau aku di sini? Iya. Ya enggak sih. Karena aku udah janji sama kamu. Tapi apa kamu gak mau pergi nemuin mbakmu? Atau Mas Gandhi, Kar?Mereka bisa apa? Loh, apa kamu gak kangen sama mbakmu? Udah ngegosipnya, cari makan yuk. Kamu tuh apa sih, Gus? Gak lihat kalau dia ngomong serius sama Sekar. Kok kamu marah gitu sih, Ti? Ojo tuh kalian nangkene. Kok nunggu boleh mangan? Jancok. Aku gak mau makan, aku mau cari makan aja sendiri.加钱，讲咗咁多就系咁多，你唔做，大把人做噶。我借。
Mayang? Kamu tahu ta alamatnya super kredit itu? Tahu, tapi mau ngapain kamu? Gak apa-apa, aku cuma mau tahu aja. Sawa-sawa. Hey, Vincent, 过来。 哎。 有冇啲乜嘢辛苦到做？ 哦，有。 我要呢个，几多？ 2000蚊俾你。 1500。 OK。 好啊。 Baru ya? Di sini dulu. Nih. Kentengan duit juga ya? Kamu? Ya sama. Gimana nggak habis? Lah wong bojoku minta duit terus. Kemarin minta duit buat beli handphone. Minta duit lagi buat nyicil sepeda motor katanya. Dia pikir aku nggak mati-matian kerja di sini. Awas nek duit kayak macam-macam, ngamuk aku. Kalau kamu? Kamu itu loh, sudah 2 minggu telat. Denda kamu sama utang kamu lebih besar sama denda kamu. Cim dia. Kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain di sini? Aku cuma pengen tahu seperti apa kantor yang udah bikin Sekar susah. Kalau kamu udah tahu, kamu mau apa? Ya nggak tahu juga. Bukan urusanmu. Semua orang terlalu jauh ikut campur. Elah, ini gue jam jam. Kok gue jam jam? Ya? Ih? Kita cuma 1 hour sih kain mungkin. Không cần yêu, ngẫu tăng. Ồ, nếu mà cầm ăn đồ cáo gì có điều đấy, không dùng đi sang gì, chạy đi. Ờ, tôi không chú ý, tôi không hái củ gì. Chạy đi, không dùng đi sang gì, chạy. Không cần, giúp tôi, lão bản. Tôi chỉ thấy hữu sơ yếu chiến. Ờ, tôi không chơi trò cho. Không phải đâu, tôi không xin người. Quý à, lão bản, quý à, tôi chỉ biết thấy đi, tôi cho, tôi mất đồ hăng cho. 你真係乜嘢都肯做？係啊，老闆，係啊。咁你一晚收幾多錢？做乜嘢啊？梗係接客啦。Sari, Sari. Apa? Kemarin pasti kamu yang bilang ya, kalau aku mau aku super kredit sama Vincent sama Mas Gandhi ya kan? Aku cuma kasih tahu Mas Gandhi. Mana aku tahu kalau dia kasih tahu Vincent juga. Ya siapalah, pokoknya aku nggak suka. Sari. Sar! Hei! Loh? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Majikan kamu mukulin kamu? Iya. Jawab, Sar! Pacar aku! Udah, aku nggak apa-apa. Namanya juga manusia pasti punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Nggak cuma kamu, dok. Dari kecil aku ngerasa kalau aku ini orang yang paling menderita sedunia. Padahal di sekitar aku banyak yang menderita juga.
Aku ngerasa aku bisa ngatasi semua sendiri. Aku nggak butuh siapa-siapa. Aku bingung. Bantu aku ketemu sama Scar lagi ya. Aku dan Mas Gandhi emang selalu pengen bantu kok. Sekarang tujuan kita sama kan? Scar harus kembali. Kamu pernah naksir sama Scar? Kok kamu nanya gitu? Iya, semua laki-laki naksir sama Scar. Gak semua laki-laki itu naksir sama Scar, Mayang. Ya sama seperti halnya. Gak semua laki-laki itu menganggap Scar lebih cantik daripada kakaknya. Aku udah putusin si Agus. Aku cuma mau bilang itu. Ada yang lihat Mas Gandhi? Aku ada nomor HP-nya. Duh, aku enggak punya pulsa. Waduh. Kayak apa sih? Aku tahu sekarang ada di mana. Pakai handphoneku aja ya. Gon. Nomornya. Sini ya, duduk sini ya. Nih pakai aja. Gak apa-apa, gak usah takut. Pinjem ya nomornya nih. Hati yang kasih tahu saya. Jadi kapan kamu siap untuk nemuin Scar? Terus apa yang harus ku bilang sama dia, Mas? Loh ya kita tanya dong, berapa besar utang dia? Dari situ lalu kita coba untuk tawarkan bantuan. Yang penting, Mayang, Scar itu harus tahu dan dia harus yakin kalau teman-temannya itu semua mau bantu dia. Mas Gandhi mau temani aku? Saya pasti temenin kamu. Halo? Ya? Thank you.
thousand miles of distance, a thousand ways to go. To divine a reason. Tahu nggak sih hati meninggal loh? You just have to know. Everything you think you know doesn't seem too far when you know the best way is to be just the way you are. Lagi nggak mau ngobrol. Kamu udah denger Yati bunuh diri? Wes, aku udah bilang ke kamu, tiap orang tuh punya masalah. Aku tahu. Kamu sendiri udah nggak apa-apa. Kalau cari pacar itu sebaiknya lihat dari semua sisi. Jangan cuma dari luarnya, tok. Jangan cuma gara-gara tampangnya mirip Shahrukh kan. Terus mau aja pacaran sama yang tampangnya kayak gitu. Aku udah putusin dia. Maafin aku ya, Sar. Terlalu sibuk sama urusanku sendiri. Selama ini duitku habis buat belanja dan manjain Amar. Tapi sekarang semuanya udah selesai. Jadi duitku bisa dipakai buat yang lain. Emang? Mau buat apa? Buat beliin bapakku sawah. Aku juga pengen beliin ibuku sawah. Kamu pasti bisa. Kasih loh, Sar.快啲啦，做乜鬼咁遲啊？喂，你个嘴做咩啊？哎呀，化好做妆先啦，吓！快啲啦，我啲大老板嚟噶嘛，唔得罪得啊！快啲去啦，快啲去啦，开埋啲啊，开开心心咁冇搵钱啊，去，系咯，去啦。 来来来，喂，靓女，入嚟入嚟入嚟，出嚟。
Mas Gandhi, kita bisa ketemu Sekar, Mas. Sekarang. Sekar, buka pintunya Sekar. 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 Kamu di dalam. Buka Sekar, buka. Astagfirullah. Astagfirullah, Sekar. Sekar kok iso koyo ngene? Kayak gini gimana? Bukannya kamu senang lihat aku mati? Sekar. Janganlah, Jom. Kamu salah menanggapi perkataan saya, Sekar. Dia! Buat apa peduli sama aku? Kamu juga kayak lopo peduli be aku. Bapak yang suruh, ya. Bilang sama bapak, suruh dia datang sendiri ke sini. Biar lihat anak kesayangannya hancur. Ya, emang bapak yang nyuruh aku ke sini. Tapi aku bersyukur dengan bapak nyuruh aku ke sini. Aku tahu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sangat rempuk. Yang pasti aku di sini karena aku sayang sama kamu. Sekarang tinggal kamu tunjukin ke aku, apa kamu juga sayang sama aku dengan kamu ngelepas gunting itu. Izinin aku membantu kamu, Sekar. Ini buat pertama kali dalam hidupku. Aku mau ngelakuin apa aja buat kamu. Bukan karena aku dipaksa, tapi karena aku mau. Sekar. Thank you.
so blue, with clouds and windy too. We were hanging out together, looking for a beautiful view. Kita mau ngapain sih? I took a cup of coffee. Aku mau ngajak kamu ke tempat yang beda aja. While you're drinking your tea. Winston, you may hold off. You stare at me and smile as if there's something wrong in me. Then we had a conversation, explanation, emotion and all sensation. And you gave me all your attention to my action. Aku mau kasih tahu kamu satu rahasia. Oh ya? Apa? Waktu kita ketemu di Indomaret, aku bilang aku lupa pernah ketemu sama kamu. Itu bohong. Aku inget kok pertemuan pertama kita, walaupun cuma beberapa detik. Bagus ya. Kok masih sepi ya? Nanti siang juga rame. Kan ada acara. Tapi lihat tuh, siapa yang udah datang. Yuk. Pakai jaket, pakai kaos, kemeja, jaket. Itu bukan kata aku ini. Halo. Mayang, aku mau balik nang kampung ya. Nanti 2 tahun lagi aku baru boleh masuk sini lagi. Aku titip ya, jagain ibu ya sama bapak. Iya. Makasih Mayang. Mbak Nani. Akur. Tidak. Jangan berantem lagi. Iya, udah mau mulai nih. Lu di mana? Cepetan datang dong. Iya, yeah, oke. Okay. Mas Ken. Eh, Vince. Jadi gua bisa bantu apa nih? Lu bantu angkatin drum, keyboard, sama speaker ke rumah gue aja, oke? Okay? Oke, oke. Okay, okay. Eh, Kar. Kamu nanti kalau di Indonesia mau kerja di Endi? Oh, nanti dia kerja di kebun tebu, gantiin aku. Walah, balik-balik. Asalnya, tak? Kan masih betah, toh? Yo. Yo, aku betah di sini. Yo, betah, wong sih bojo. Wow. Enggak, kok. Sengdi, bojonya sengdi. Enggak, kon ngaku aja lah. Itu sih putih-putih ganteng, gitu. Jangan anu ngetoke, loh. Nomboknya. Sinsang, Tai Tai. In kai lete hai leto. 我哋專登嚟睇下你係咪 OK 㗎？你發生咩事咧？我哋知道㗎啦，因為 Sorry 咧，尋日講咗俾我哋知。咁以後你有咩事咧，記得同我哋講喎。多謝大仔，多謝先生。Later hai Sejun， 多謝啊。乜嘢？Terima kasih。呀。Yeah.
Pahlawan lahir silih berganti, terbunuh kebohongan. Kita berlomba melawan kebodohan. Raih sahabatmu, peluk dan lindungi yang kau cinta. Kita adalah satu, hadapi semua bersama. Raih sahabatmu, peluk dan lindungi yang kau cinta. Kita terlahir dari satu bendera yang sama. Pahlawan gugur silih berganti, terbunuh kesombongan. Kita berlomba melawan kebodohan. Raih sahabatmu, peluk dan lindungi yang kau cinta. Kita adalah satu, hadapi semua bersama. Raih sahabatmu, peluk dan lindungi yang kau cinta. Kita terlahir dari satu bendera yang sama. Selamatkan kita. Dari bendera yang sama.